Halo semua, Edward di sini, dan kali ini saya mau sampaikan kepada Anda semua yang nonton video ini Happy New Year 2021. Semoga tahun lalu yang mungkin di list-listnya kita atau keinginan kita, wishlist-nya belum tercapai, kita set ulang dan kita kejar lagi ya tahun ini. So juga buat Anda yang dari tahun lalu mungkin sebelum-sebelumnya kepingin banget punya apartemen atau hunian di atas Pakuwon City Mall, ini waktu yang sangat bagus karena promonya lagi sangat menarik sekali. Dan juga mungkin buat Anda yang sudah ngambil unit, sudah punya unit di Amor Tower, ini video yang cocok juga untuk Anda karena saya akan bongkarkan atau fasilitas-fasilitas yang sebenarnya belum siap-siap banget deh untuk dilihat, tapi saya akan showingkan, saya akan kasih info yang paling update untuk Anda. Nah, bocorannya adalah saya akan kasih lihat ada gymnya juga, sangat bagus, menarik sekali. Jadi so langsung aja kita lihat fasilitas-fasilitasnya. Fasilitas pertama yang akan saya kasih lihat Anda, yang kemarin-kemarin belum sempat untuk saya review adalah mailbox-nya. Jadi, nah ini nih tempat di mana kalau mau cek mailbox-nya di sini. Jadi ini semua ada nomor-nomor gitu. Jadi semua unit sendiri-sendiri nanti bakal ada kuncinya, dan tentu waktu serah terima ini juga akan kasih. Ya lumayan lah, namanya juga mailbox ya, tentu nggak perlu terlalu banyak, nanti akan dimasukkan di sini. Nah, kita lihat fasilitas-fasilitas yang lainnya dan kita ke atas. Nah, sekarang kita mau ke fasilitasnya ya. Swimming pool atau kolam renang dari Tower Amor, khusus untuk satu tower aja, khusus untuk penghuni Amor eksklusif. Nah, saat ini saya sedang berada di kolam renang dari Tower Amor. Dan karena kita sudah berada di ketinggian yang cukup tinggi di atas mall, kita juga mendapatkan pemandangan yang menyenangkan. Saya lagi berada di lantai 1 atau ini adalah lantai fasilitas utama dari Tower Amor. Oke, jadi saya lagi berada di jogging track dari Amor Tower, dan ini udah tinggi banget sebenarnya karena ada di atas mall ya. Dan menurut saya meskipun ini memang masih lagi progres, jadi belum kelihatan lagi di tata tamannya, tapi ini fasilitas ini inilah yang kita nggak dapat kalau kita beli rumah yang landed house. Mungkin Anda bisa berkata kalau rumah landed kan juga ada clubhouse, mungkin ada bisa ada jogging tracknya, tapi yang ini benar-benar beda guys. Simpel aja, kenapa kok saya merasa udaranya kok lebih segar ya, udaranya kok lebih enak. Dan kebetulan nih, karena saya lagi sendiri, makanya saya bisa tanpa masker ya. Nah, jawaban saya adalah simpel, karena kita lagi berada di lantai 11 kira-kira. Jadi, fasilitas ini kita lagi berada di dengan gedung setara dengan lantai 11. Nah, gimana caranya coba aku? Ada jogging track yang lantainya lantai 11 kayak gini. Nah, kemudian kita punya ada spot untuk santai. Itu di sini, dan ini benar-benar nyaman banget. Mungkin kalau Anda anak kuliah, kalau seharian dalam kamar ruangan juga kan enggak sehat. Nah, di sini kita bisa sambil ngerjain tugas mungkin, atau sambil ngobrol sama temen. Dan ini view-nya menurut saya sangat bagus sih. Gak tau, kalau menurut Anda gimana, kamu bisa komen di bawah ya.
itu Pakuan City. Dan kalau Anda kelihatan di sana ada gerbangnya Palm Beach, berarti kalau sana lagi itu gerbangnya Grand Isle. Berbeda dengan hunian landed, hunian apartemen ini memang memiliki view yang lebih menawan sehingga kita dapat merasakan suasana yang berbeda. Nah, masih ada lagi yang lain, yaitu multifunction hall. Kayak gimana ya kita lihat. Nah, ini adalah multifunction hall dari Toramore, dan ini bukan lobby. Jadi ini beda sama lobby karena dia berada di lantai fasilitas, yaitu lantai 1. Dan ini menurut saya desainnya bakal bagus banget. Memang lampu-lampunya belum bisa dilihat ya. Nanti kalau sudah bisa, saya pasti akan updatein lagi. Nah, yang asik di sini juga ternyata kita punya ada pantry. Jadi bakal bisa mungkin habis renang, karena di sana ada kolam renang. Itu kolam renangnya. Nah, di sini kita bisa makan. Biasa orang Surabaya kan paling suka, paling doyan makan kita. Nah, ready? Ini pantry-nya besar banget sih. Saya nembus lagi ke belakang. Nah, menurut kalian gimana? So guys, menurut saya ini bakal bisa dipakai banget. Mungkin kalau kalian ada acara atau gimana, kalian bisa undang keluarga. Sesekali boleh lah ya renang bareng dengan keluarga. Walaupun ada yang punya, kita ajak keluarga untuk datang terus renang. Kita nanti bisa mungkin ada tempat makannya, karena ada pantry-nya, masa nggak ada tempat makannya. So sekarang ini yang juga sangat tunggu-tunggu, kita akan mau lihat fasilitas gymnya kayak gimana. Ikuti terus ya. Jadi ini adalah gymnya, dan dari sini ini tempatnya locker-locker. Lumayan besar nih, jadi buat naruh sepatu, kemudian baju, bawaan-bawaan yang lain, handuk, peralatan mandi bisa. Nah, ini adalah ruangan aerobik atau zumba, atau mungkin yang pasti yang lagi ngetren sekarang yoga kali ya. Jadi ini adalah ruangannya. Dan ini adalah gymnya. Sorry banget karena semua masih pada diplastikin, semua masih lagi di setting semua. Tapi ini alatnya banyak banget sih. Selain memiliki alat yang banyak dan brandnya juga brand yang ternama, gym di Tower Amor ini memiliki ceiling yang lega banget ya. Pendapat saya pribadi sih ini, gak tau kalau kalian setuju atau enggak. Tapi kalau dengan apartemen di atas Mall Pakuwon dan harganya 2 bedroomnya masih 1 M-an, studio memang udah almost habis. Jadi 2 bedroomnya yang sampai 55 meter masih 1 M-an, itu dapat fasilitas yang seperti ini, menurut saya ini di luar ekspektasi saya, bener lah. Jadi kalau dibandingkan dengan apartemen-apartemen yang kelas 1 M-an juga 2 kamarnya, bener-bener ini dapat quality. Ini baru nih, fitness dengan view Suramadu. Ini belum bisa dibuka nih. Oke, sekarang saya lagi ada di ruang meeting yang ada di lobby Amor. Jadi kita punya ruang meeting. Ini buat 8 orang bisa. So gimana nih, kita udah lihat fasilitas-fasilitas yang tadi.
Saya mau tahu pendapat Anda gimana, tapi kalau pendapat saya pribadi, jadi 2 bedroomnya itu 1 eman, bahkan ada promo untuk 2 bedroom yang di bawah 1 M. Dapat fasilitas di atas mall, dapat fasilitas lobbynya sangat bagus, sangat mewah, kemudian tempat gymnya juga dan yang bagus, pakai live fitness, kemudian kolam renangnya infinite pool, itu lebih dari ekspektasi saya sih. Nah, semua fasilitas itu adalah hal-hal yang tidak akan atau sulit sekali untuk Anda dapatkan kalau Anda membeli rumah landed house. Bisa sih, tapi gimana ya, mau buat kolam renang sebesar itu, punya lobby yang sebesar itu, kemudian jogging track lantainya udah lantai 11, hawanya, suasananya benar-benar menyenangkan sekali. Jangan pakai lama lagi, kalau Anda di Surabaya segera buat janji, saya akan aturkan waktu yang terbaik untuk Anda lihat dengan sesuai protokol ya. Kita pakai masker semua, kemudian hand sanitizer di mana-mana juga. Dan kalau Anda dari luar kota, luar pulau, Anda bisa WA saya, karena saya memiliki beberapa transaksi sejak pandemi sebenarnya nih. Ada banyak sekali transaksi dari luar kota dan luar pulau. Jadi kita by video, saya kirimkan lebih personal lagi, lebih detail lagi. Jadi semua sekarang bisa dilakukan ya. Sejak corona, segala sesuatunya memang berubah, kita harus adaptasi terus. Dan deal itu tetap bisa terjadi kok. So, jangan lupa share video ini ke teman atau kerabat yang lagi cari info tentang apartemen Surabaya. Dan kalau Anda punya pertanyaan apapun, ask me anything on my WhatsApp or Instagram. Dan see you on the next video atau see you on my WhatsApp. So, bye. Pakuan City, sebuah kawasan kota mandiri di Surabaya Timur, dikelilingi oleh sekolah nasional dan internasional, universitas, pusat kuliner food festival, fresh market. Segera hadir Outer East Ring Road yang akan menghubungkan kawasan Pakuan City dengan pusat kota. Hanya 10 menit menuju Tunjungan Plaza dan hanya 15 menit menuju Airport Juanda. Bella Exclusive Tower. Dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium, setelah sukses peluncuran perdana Bella Exclusive Tower, luncurkan show unit terbaru, tipe studio dan tipe 2 bedroom dengan desain kompak dan modern. Kunjungi show unit Bella Exclusive Tower. Dapatkan penawaran menarik dari Bella Exclusive Tower